Yuhu, selamat datang di rumahnya Rian Kondo. Ini guys, baru jadi kamarnya doang nih. Kita masuk aja, kita review kamarnya Rian Kondo. Nah, ini guys ya. Ini kamar utama gua guys. Nah, nih, kamar mandinya ada di dalam juga nih guys ya. Cakep ini guys, saya belum beli bak mandinya nih, belum guys, saya ke toko bangunan dikarenakan tutup guys karena ada virus corona ini guys ya. Jadi toko bangunan pada tutup. Nah, ini kamar yang keduanya nih guys. Nah, nih. Jadi bangunannya masih batu bata semua nih guys. Ini pintunya mana lagi nih ya? Nah, ini nih. Waduh, ini keramik kok pada hilang ini. Keramiknya belum kepasang teman-temannya, tukangnya pada libur. Jadi belum ada pengerjaan lagi nih guys ya. Nah, nih. Masa gua kasih keramik biru kan enggak lucu guys. Parah deh dobatnya. Nah, ini jadi aduh kok nyangkut nih ya. Parah deh dobatnya, pintunya kecil banget sih ya. Nah, ini jadi kamar gua, kamar kedua guys ya. Ini kenapa ada keramik lagi? Aduh, salah hancurin gua. Parah. Astaga. Betul. Aduh, kasurnya hilang satu guys. Nah, itu kenapa ada suara sapi lah gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi ini kamar keduanya Rian Kondo ya guys ya. Ya, jadi ini rencananya pasti nih gua selalu kepencet guys ya. Jadi ini pintu ke WC mungkin lagi, atau dibuat atau tempat masak guys ya, atau dapur. Kitchen setnya nanti berada di sebelah sini guys. Jadi penampakannya tipe rumahnya Rian Kondo 80 guys ya. Gua menghayal nih guys. Ini kok dibuat kolam renang nih, cakep juga nih guys ya. Cuman ya nggak mungkin lah di atas kamar guys ya, nanti ngelembab itu bocor. Ya, jadi gelap guys ya. Ini kenapa ini ya kok kayak gini nih ya? Dinding ini jebol guys ya. Jadi gua baru pertama kali main Minecraft juga nih guys ya. Jadi gua belum terlalu paham untuk memplester batu batanya, gua belum tahu kayak apa nih guys. Ya, kayak gini ya. Nah, ini deh, kita kembali lagi. Jadi tadi masuk pintu depannya di sini guys ya. Nih. Tutupin pintu ya guys ya, pemali buka malam-malam nih. Nah, ini kamar keduanya, kamar pertama maksudnya. Ini kenapa lagi nih buat gua susah banget nih ya. Nah, ini maksudnya gua buat ini buat WC guys ya. Jadi tadi kamar guys ya. Oh, banyak yang nanya safety tanknya di mana. Safety tanknya di sini guys ya. Safety tanknya nanti buat di sini guys. Nah, buat di sininya ya. Jadi ee-nya jatuh di sini nanti guys, tambah bau ya. Enggak lah. Jadi kita mau desain rumah nih ceritanya guys. Cuman ya belum terlalu kelar nih guys. Rencananya sih nanti kita mau tinggiin lagi nih bangunannya. Nah. Jadi gua banyak peliharaan nih guys. Ada unta nih guys. Oh, lain unta guys. Kerbau kali ya. Aduh, batu bata kok di sini. Sorry salah guys. Jadi kita mau pondasiin rumah nih guys ya. Nah, jadi gua mau buat rumah tipe 80 tapi belum kelar anjay, gara-gara tukangnya nggak masuk, gara-gara ada virus. Jadi gua liburin dulu tukangnya guys ya. Jadi gua ngerjain sendiri, jadi gua jadi tukangnya sendiri di sini nih. Ini kenapa pada berenang zombie-zombie nih? Gak ada WC apa? Gak ada obat memang ya guys ya. Jadi berenang sendiri, gak ada yang nemanin, gak ada WC. Ini rumah buat gua, bukan buat zombie guys ya. Nah, ini besar banget gua buat rumah nih guys ya. 1 hektar ada kayaknya nih. Nah, ini cakep nih. Oke guys, dindingnya udah kepasang. Jadi nanti gue buat rumah besar banget ini guys. Ya, nih. Cakep banget nih guys ya. Pintunya terlalu kecil, mungkin kita harus buat dua kali guys ya. Bisa sih buat dua ini kayaknya ya.
ini kita taruh lagi pintu. Nah, cakep, jadi nggak susah. Nah, ya guys ya. Nah, cakep toh. Aduh, ini nggak bisa dipasang keramik guys ya. Ya, ini jadi lampu penerangannya nih guys. Nah, cakep. Oke, ini jadi halaman belakangnya nanti guys ya. Mungkin nanti ditinggiin lagi, batu bata lagi naik ini, jadi gua sisa-sisa bangunan aja nih guys. Material pada libur ini guys ya. Iya. Nah, cakep dah. Kita naikin sedikit-sedikit dulu nih guys ya. Cakep banget ini. Gua belum beli mobil, belum beli motor. Rumah gua tipe 80 nih guys. Kamarnya mungkin nanti ada 3 lagi kali ya. Ada 3, jadi ada 1 lagi. Jadi mungkin ada di atas sini, mungkin ada di sini guys ya. Jadi kita belum buat lagi nih, masih libur. Tampak atasnya kayak gini guys ya. Jadi ini kalau tukangnya kerjain kan tidur di sini, gua beliin kasur guys ya. Nah, tukangnya ada 10 guys. Nah. Oke guys ya. 9 10 tuh tidurnya kayak gitu tukang gua guys. Ya, mungkin Minecraft gua sampai di sini dulu guys ya. Gua nge-review sedikit dulu tentang rumahnya Rian Aripan itu, Rian Gondol nih ya. Nah, nih kayak gini ya. Jendelanya memang belum ada nih, nanti gua pasangin lagi di sini. Sama di ini sudah paling besar ya. Berarti di sini harus ada 2 ya atau 3 dan 4 biar bernapas, teman-teman. Ya, mungkin sampai di sini dulu gua nutup Minecraft gua. Nanti gua akan lanjutin bangun rumahnya lagi, guys. Dan buat para zombie-zombie, kita berkelahi dulu ya atau berantem. Waduh, dipukul aku ya. Berani kamu. Enggak sopan sama majikanmu ya. Majikan. Gua emang gua zombie apa? Ya sudah, oke, lu tidur di sini, gua kasih kasur dulu ya, zombie. 2 tuh cukup tuh, satu kasur berdua dulu ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu review rumahnya Rian Aripan itu, Rian Gondol. Nantikan video-videonya lagi tentang Minecraft. Gua baru mencoba download Minecraft-nya, teman-temannya. Jadi buat teman-teman semua, saranin aja di kolom komentar buat rumahnya gimana, atau kasih link-nya boleh buat cara tutorial buat rumah nih. Jadi gua mau mainin Minecraft dulu pelan-pelan nih guys. Oke, sudah pagi nih. Selamat malam atau selamat pagi, selamat sore. See you.